Berawal dari garasi rumah teman, usaha Dimas Beck kini punya ratusan karyawan. Dimas Beck bisa mewujudkan mimpinya untuk memiliki bisnis yang bahkan sudah berjalan selama 9 tahun. Bisnis tersebut tak pernah diungkap oleh Dimas Beck di media sosial. Setelah 9 tahun, ia baru membagikan kisahnya. Bersama rekannya yakni Adia Ariman, Dimas Beck membangun bisnis ini berawal dari mimpi. Mereka melakukan riset dan pendalaman resep Indonesia maupun mancanegara. Ketika saya memulainya bersama Adia, awalnya memulai dari datang dari satu klien ke klien lain, punya 5 orang pekerja dulu, berawal dari garasi rumah Adia. Hingga jadi punya ratusan karyawan. Kemudian punya pabrik skala besar dengan standar tinggi, kata Dimas Beck dalam wawancara virtual, Jumat, tanggal 9 Desember tahun 2022. Itu semua dalam waktu 9 tahun berdiri. Kami bermimpi bersama, berproses, melangkah hingga akhirnya berhasil mewujudkan apa yang kita impikan sejak awal. Ini hal yang gak pernah gue highlight di publik sih, terang Dimas Beck. Adia Ariman selaku founder sekaligus CEO Umara Group dan Dimas Beck selaku co-founder dari Food Technology ingin mengembangkan bisnisnya untuk mengakomodir kebutuhan pelanggannya secara sistematis. Kami berdua punya selera yang sama. Dari interest yang sama itu, kita berdua coba bikin produk-produk yang inovatif, ujar Dimas Beck dalam wawancara virtual, Jumat, tanggal 9 Desember tahun 2022. Dalam bisnis food technology bersama Umara Group ini, kita mengembangkan produk-produk yang bisa mempermudah konsumen dalam berbisnis kuliner. Entah itu nantinya mau bikin resto, catering, atau bisnis-bisnis kuliner lainnya, beber Dimas, Adia mengaku tak mudah menjalankan bisnis tersebut. Namun karena adanya inovasi dari dirinya bersama Dimas Beck, keduanya pun bisa menjalankannya. Bisnis ini sejujurnya bukan hal mudah, ruwet sekali ya. Namun dengan proses yang cukup panjang, inovasi-inovasi yang diciptakan bisnis ini telah berhasil menyederhanakan masalah-masalah yang kompleks, beber Adia. Sebagai informasi, Umara Group diakuisisi oleh PT Amarta Korum Management, anak usaha dari PT Imora Motor. Sukses dengan bisnis food technology, dinamik duo ini sudah mempersiapkan beberapa bisnis lainnya dengan target market yang jauh lebih luas lagi. Umara adalah company pertama kita dan alhamdulillah telah memberikan dampak yang positif mulai circle yang kecil hingga circle yang luas. Kita merasa banyak mendapat achievement, menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan kontribusi kita sebagai pengusaha muda, jelas Dimas Beck. Berawal dari garasi rumah teman, usaha Dimas Beck kini punya ratusan karyawan. Dimas Beck bisa mewujudkan mimpinya untuk memiliki bisnis yang bahkan sudah berjalan selama 9 tahun. Bisnis tersebut tak pernah diungkap oleh Dimas Beck di media sosial. Setelah 9 tahun, ia baru membagikan kisahnya. Bersama rekannya yakni Adia Ariman, Dimas Beck membangun bisnis ini berawal dari mimpi. Mereka melakukan riset dan pendalaman resep Indonesia maupun mancanegara. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!